Bahagia pendekar binal jilid 34. Belum lenyap suaranya, mendadak terdengar seorang meraung di daratan sana. Hai, Little Ajui, Oke okay Tukui, kalian para cucu keparat ini lekas menggelinding keluar semua. Memang tidak salah, betul si tua gila ini, kata Tukiao Kiao. Han Wan Sam Kong bertepuk gembira, serunya, haha, dengan datangnya anak kura-kura ini, tentu akan bertambah ramailah. Ketika mendengar suara orang yang mirip raungan singa itu, seketika tubuh Tisimlan bergetar, entah terlalu kejut atau karena girangnya. Sedangkan para nona buyung diam diam merasa heran. Sungguh sukar dimengerti sahabat para kakek dan nenek aneh ini ternyata juga sahabat Capto Oke Jin ini. Dalam pada itu, Lito Ajui dan Honwan Sam sudah memburu kehaluan kapal dan berseru, Hai, kau si gila kiranya belum lagi mampus. Sebelum kalian cucu keparat ini mampus mana aku sampai hati mati lebih dulu demikian seru seorang di daratan sana. Di tengah tertawanya segera ia pun melompat ke haluan kapal. Sedemikian besar kapal layar ini juga sedikit oleng ketika orang itu menghinggap di geladak kapal, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat tenaga orang ini. Tanpa melihat juga, setiap orang dapat menduga pendatang ini pasti juga seorang aneh. Dan setelah melihat jelas, tanpa terasa semua orang menarik napas dingin. Perayawakan orang ini tidak terlalu tinggi, boleh dikatakan lumrah, paling-paling hanya 6 atau 7 kaki, tapi diukur ke samping lebarnya ternyata ada 4-5 kaki, jadi bentuknya seperti sepotong batu persegi. Yang lebih hebat adalah kepalanya besarnya luar biasa, bila dipenggal dan ditimbang, sedikitnya ada 50 kati atau 30 kg. Lebih-lebih karena rambutnya yang semrawut tak terpelihara itu mirip sarang ayam, cambangnya yang lebat itu bergandengan dengan rambutnya sehingga sukar dibedakan yang mana rambut dan yang mana cambangnya. Tentu saja hidung dan mulutnya menjadi tertutup sehingga sukar ditemukan. Kalau dipandang dari jauh, Orang ini mirip sepotong batu besar yang di atasnya mendekam seekor landa atau kalau dipandang dari samping mirip juga seekor singa yang telah berubah bentuk. Begitu melompat ke atas kapal, segera orang ini berangkulan dengan Little Ajui dan Honwan Sam sambil tertawa terbahak-bahak. Umur ketiga orang kalau di total jenderal mungkin lebih 200 tahun, tapi kelakuan mereka masih seperti anak kecil saja. Seketika Tan Hong Ciao menjadi ragu-ragu apakah harus menyambut kedatangan orang aneh ini atau tidak. Mendadak orang aneh ini mendorong minggir Lito Ajui, lalu meraung pula, Hi, aku menjadi lupa memeriksa calon menantuku yang ditemukan kalian para cucu keparat ini. Apabila tidak cocok dengan seleraku, lihat nanti kalau tidak kuhajar kalian. Chu Kiao Kiao lantas memapak ke sana, katanya dengan tertawa, Calon menantumu yang kami carikan ini ku tanggung kasih orang gila ini pasti akan cocok dan puas, jika kau sendiri yang cari, biarpun keliling dunia sambil menabuh benda juga takkan menemukan menantu sebagus ini. Ketika melihat orang aneh itu, air mata, pisimlan sudah lantas berlinang-linang, sekuatnya ia memburu maju dan mendekap orang itu sambil berseru, ayah, karena sedih dan terharu tenggorokannya serasa tersumbat, hanya satu kali saja dia berucap, lalu tidak sanggup bersuara pula. Baru sekarang Bukat tahu pendatang baru ini ialah Hong Sei, sisinya gila yang disegani itu. Bila melihat anak perempuannya secantik Tisimlan, sungguh siapapun tak berani membayangkan ayahnya berbentuk seaneh ini. Dengan perlahan Tijian membelai kepala Tisimlan, ucapnya dengan tertawa, Oh, putriku yang baik. Janganlah menangis, Ayah. Belum lagi mampus, seharusnya kau bergembira. Apa yang kau tangiskan? Belum habis ucapannya, mendadak ia lompat ke depan Hoabu Koat. Anak muda itu dipandangnya dari kepala ke kaki dan dari kaki kembali ke kepala. Sedikitnya tujuh kali dia mengamati Hoabu Koat. Hoa Bu Koat sendiri tampak lesu, maklum dia kelaparan selama beberapa hari dengan sendirinya fisiknya sangat lemah. Cian manggut-manggut, agaknya dia merasa puas terhadap bakal menantunya ini Ucapnya kemudian, EHM, bocah ini masih mirip manusia juga Hanya, kenapa mukanya begini pucat dan berdiri saja tidak kuat? Jangan-jangan calon mantu yang kalian temukan ini sakit TBC Dia tidak sakit TBC, tapi semacam penyakit aneh Asalkan diberi sepotong bakpao saja segera akan kuat berdiri kata Kui Tong Chu dengan tertawa. Tijian melengak, tanyanya kemudian, apakah dia menderita sakit lapar? Betul, jawab Kui Tong Chu dengan tertawa. Seketika Tijian berjingkrak murka, kembali ia meraung, keparat, siapa yang membuat calon menantuku ini kelaparan begini? Siapa lagi kalau bukan kawan-kawanmu yang lama itu kata Kui Tong Chu. Sekonyong-konyong Tijian membalik tubuh, Sekali pentang kedua tangannya, kontan leher baju Ha Haji dan Chu Piao kena dicengkeramnya terus diangkat mentah-mentah. Padahal ilmu silat Ti tidak tergolong kelas top di antara Cap Toa Oke Jin, hanya care berkelainya saja yang nekat dan tidak kenal takut, jika bicara kungfu sejati Tu Piao saja lebih tinggi daripada dia tapi sekarang dia cuma mencengkeram sekenanya dan Chu piau serta Ha Ha lantas kena dibekutnya tanpa bisa berkutik, bahkan ingin berkelit saja tidak mampu. Keruan Little Ajui dan lain-lain berjingkrak kaget, sama sekali mereka tidak menyangka si singa gila ini kini menjadi begini liai, nyata kungfunya telah maju pesat. Sekilas pandang Little Ajui melihat Ni Capek, Ji ge dan lain-lain sama mengunjuk rasa senang dan puas, maka tidak perlu ditanya lagi, jelas ilmu silat Tijian ini adalah ajaran para kakek aneh ini. Karena leher bajunya dicengkeram sedemikian kencang, leher Ha Haji serasa hendak patah, ingin berhaha saja tidak dapat, malahan napas pun serasa mau putus, cepat ia berteriak dengan serak, antara, antara sahabat sendiri, ada urusan apa boleh boleh dibicarakan secara baik-baik, kenapa main tangan segala? Bicara baik-baik apa teriak Tician dengan gusar. Kau sendiri makan kenyang hingga gemuk melebihi babi, tapi calon menantuku kau buat lapar hingga kurus menyerupai orang sakit paru-paru. Ai, hendaklah tihang maklum, cepat cu kiau kiau ikut bicara dengan tertawa. Apabila kami tidak membuatnya kelaparan, mungkin sudah sejak dulu dia kabur. Kabur? Mengapa harus kabur teriak Ti Kenapa Ti Heng tidak tanya sendiri padanya ujar Kiau Kiau? Benar juga rasa gusar Ti lantas mereda, ia lepaskan cengkeramannya, lalu menjamret leher baju Hoa Bu Koat dan meraung pula, ya, ingin kutanya padamu, mengapa kau bermaksud kabur? Memangnya kau kira anak perempuanku tidak setimpal mendapatkan kasih TBC ini? Cepat Pisimlan memegang tangan Seng ayah dan berseru, "Lepaskan dia, Ayah. Urusan ini tiada sangkut pautnya dengan dia." Dengan gusar Tician berkata, "Dia bakal lakimu kalau tiada sangkut pautnya dengan dia, lalu menyangkut siapa?" "Ayah, air mata." bercucuran, "Urusan ini sangat panjang untuk diceritakan." Hara ayah, pertentangan batin, dan duka deritanya mana dapat diuraikannya di hadapan orang sebanyak ini. Sesungguhnya, apa yang terjadi teriak, Tijian pula!" Tapi aku tak peduli urusan lain. Aku cuma ingin tanya padamu, "Kau suka tidak kawin dengan bocah ini?" Tisimlan menunduk dan menjawab, "Aku, aku mengapa sekarang kau pun berubah?" Kikuk, kikuk, begini, teriak, "Krician!" Kalau suka bilang suka, jika tidak mau katakan tidak mau, kenapa tak dapat kau katakan terus terang? Asalkan kau mengangguk, sekarang juga bocah ini akan menjadi hakmu. Bila kau menggeleng, segera pula ku lempar pergi bocah ini. Akan tetapi kepala tisimlan sama sekali tidak bergerak, ia tidak dapat mengangguk dan juga tidak dapat menggeleng. Bila teringat betapa mendalam cinta bukuat, mana dia dapat menggeleng kepala? Ia tahu, asalkan ia menggeleng kepala satu kali saja, maka selanjutnya mungkin takkan bertemu lagi dengan Bu Koat. Akan tetapi bila teringat kepada Xiao si oh Yau Hai Ji yang menggemaskan dan juga menyenangkan itu. Ai, care bagaimana pula dia dapat mengangguk? Pertentangan batinnya sekarang biarpun malaikat dewata juga mungkin tak dapat memahaminya. Apalagi lelaki yang selamanya tidak paham seluk-beluk cinta kasih antar remaja seperti si Singa Gilat Pician itu. Keruan orang tua ini menjadi kehurakan sendiri, ia membanting kaki dan meraung pula, "Kau tidak perlu membuka mulut. Masa kepalamu juga tidak dapat bergerak sama sekali." Namun kepala Tisimlan tetap tidak bergerak sedikit pun. Semua orang pun saling pandang dengan bingung, semuanya terkesima. Biarpun para nona buyung itu rata-rata adalah nona yang pintar dan cerdas, kini mereka pun tidak dapat meraba jalan pikiran Tisimlan dan sesungguhnya apa kehendaknya. Di dalam hal ini, satu-satunya orang yang memahami perasaan Tisimlan sekarang mungkin cuma Ho Abu saja. Namun dia sendiri pun penuh rasa sedih. Ia tahu sebabnya Tisimlan tidak menggeleng adalah karena nona itu tidak tega melukai hatinya. Tapi saya umpama Simlan mengangguk. Apakah Keat sendiri? takkan berduka dengan sedih. Ia lantas berkata, "Aku di luar dugaan, baru satu kata." Ia berucap seketika. Titian berjingkrak murka dan meraung pula, "Tutup mulutmu! Siapa suruh kau bicara? Pokoknya, asalkan putriku mau, maka kau harus menikahi dia. Jika putriku tidak suka, maka segera kau enyah dari sini." Tindakan Tician ini benar-benar membuat para nona buyung serba susah. Bakal mertua yang tidak kenal aturan begini sungguh jarang ada di dunia ini. Sudah tentu mereka tidak tahu apa bila Tician kenal aturan, tentu namanya takkan ikut tercantum di dalam deretan capto Oke Jin. Kau bodoh, tiba-tiba si nenek peniup seruling si ikut bicara. Setiap anak perempuan bila ditanya soal kawin tentu saja tak berani menjawab. Kalau anak perempuan tidak mengangguk dan juga tidak menggeleng, itu tandanya dia sudah mau. Meski rambut nenek Susiao itu sudah putih semua, mukanya juga keriputan dan giginya sudah hompong seluruhnya, namun di antara senyum dan lirikan matanya masih jelas kelihatan dahulu dia pasti juga seorang wanita cantik yang berpengalaman. Tijian menepuk paha keras-keras dan berseru, Aha, betul, Betapapun Xiao Toa Chi memang lebih paham perasaan anak perempuan. Di luar dugaan, mendadak Ti Simlan berkata, tidak, Bu, bukan maksudku. Jadi maksudmu kau tidak mau menjadi istrinya? Tanya Cian. Dengan air mata bercucuran, Simlan menjawab, juga Bu, bukan begitu. Cian menjadi bingung dan kelabakan, ia jambak rambut sendiri dan berteriak, habis apa maksudmu? Hai? Kalian tahu tidak apa maksudnya? Ayolah, katakan! Isimlan menunduk, kembali ia membisu. Dalam keadaan demikian, jangankan Tichian kehuraikan setengah mati, sekalipun orang lain juga ikut gelisah. Ayolah, katakan! Masa di antara kalian ini tiada seorang pun yang tahu maksudnya teriak Cian sambil berjingkrak. Ku tahu di sini ada seorang yang tahu maksudnya. Tiba-tiba Hon Wan Sam Kong berkata dengan tertawa. Siapa dia tanya Ti Chu Kiao Kiao, jawab si Oket okay, Tukwowi. Baru saja kata Kiao terakhir itu terucapkan tahu-tahu Ti sudah mencengkeram leher baju Chu Kiao Kiao sambil meraung, kau keparat, jika kau tahu. Mengapa tidak sejak tadi tadi kau katakan dan membuat locu kebuakan seharian? Cepat Kiao Kiao menjawab dengan mengiring tawa, jika kau sebagai bapak tidak paham isi hati anaknya, dari mana pula aku bisa tahu? Semuanya ini lantaran Oke Tukui dendam padaku karena kejadian tadi, makanya dia sengaja membalas sakit hatinya atas diriku. Kentut busuk teriak Tichian. Selamanya Oke Tukui tidak suka berdusta. Pendeknya, akan ku sampai tiga, jika tetap tidak kau katakan segera juga ku binasakan kau. Tapi kata-kata satu saja belum dihitung pician, kontan Piau mendahului bicara, baiklah, akan kukatakan, cuma setelah kukatakan tentu kau akan semakin tak berdaya. Rupanya Kiao cukup kenal sifat si singa gila yang berani bicara berani berbuat, dalam keadaan jiwa sendiri menjadi taruhan, terpaksa segala apapun dibeberkannya. Aku tidak peduli, demikian kata Tijian. Pokoknya asal kau jelaskan, aku tentu punya akal. Andai kan ia tak berdaya juga kami dapat membantunya mencari akal, tukas Pui Tong Chu. Begini duduk perkaranya, tutur Piao Kiao kemudian. Anak perempuan ini sebenarnya ingin menjadi istri Hoa Kong Chu ini, akan tetapi dia, dia juga mempunyai seorang kekasih lagi, Jadinya, dia ingin menjadi istri Hoa Kong Chu, tapi juga ingin diperistri oleh orang itu. Siapa lebih unggul di antara kedua orang ini? Tanya si nenek Su tiba-tiba. Chu Kiao Kiao tertawa, jawabnya, keduanya boleh dikatakan sekati enam belas tahil, setali tiga uang. Masing-masing mempunyai segi baiknya sendiri-sendiri. Jika aku menjadi dia, sesungguhnya aku pun tidak tahu harus pilih yang mana. Mendengarkan sampai di sini, hati Pisin Lan menjadi malu dan juga sedih. Kalau bisa sungguh ia ingin segera mati saja. Tapi bila teringat mereka telah menyinggung Xiao Haiji, bukankah anak muda itu ada harapan masih hidup? Dia menggereget dan bertahan sedapatnya. Memang, betapapun kau tanya seorang perempuan, Bila mana menghadapi soal rumit begini juga takkan berdaya, kata si nenek si siau. Maka pantaslah kalau Nona Ti sedemikian sedih. Jika aku menjadi dia, aku pun tidak. Belum lanjut ucapannya, tiba-tiba Pak Hai Sim menyela, kalian tidak berdaya, kami ada akal. Akal apa tanya nenek Siau? Kalau sekaligus dia menyukai dua lelaki, maka suruhlah dia menjadi istri dua orang berbareng, Sana sini dapat, kan untung besar kata Pek Hai Sim dengan tertawa. Dasar mulut anjing tak mungkin keluar gading, tidak nanti Pek Hai Sim mengucapkan kata-kata yang menguntungkan orang lain. Maka semua orang mengira sekali ini Tijian pasti akan melabrak Pek Hai Sim, andaikan kepalanya tidak dipecahkan tentu juga akan dihajarnya hingga babak belur. Di luar dugaan, Tijian terus melonjak, tapi bukan melonjak murka sebaliknya malah bertepuk gembira dan berseru, Aha, saran bagus, usul tepat. Kau anggap bagus usulnya tanya si nenek Xiao dengan tercengang. Mengapa tidak jawab Tijian? Seorang lelaki boleh ambil dua istri sekaligus, mengapa seorang perempuan tidak boleh mempunyai dua suami? Bagi si singa gila yang berpikir sederhana dan polos sudah tentu tak terpikir olehnya bahwa makhluk hidup di dunia ini segala sesuatunya sudah kodrat alam. Menurut jalan pikirannya, demi keadilan, bila lelaki boleh poligami, mengapa perempuan tidak boleh poliandri? Maka si nenek Xiao lantas berkata, tapi, tapi soal ini tidaklah sama. Tidak sama bagaimana Tijian melotot. Memangnya perempuan bukan manusia dan harus dibedah bedakan hatinya? Jangan lupa, kau sendiri pun orang perempuan. Nenek Xiao menghela napas gegetun, gumamnya, aku memang orang perempuan, tapi kau orang gila. Tician terbahak-bahak, katanya, gila atau tidak, demi anak perempuanku, menjadi gila juga tidak menjadi soal. Lalu dia pegang tangan Tisimlan dan berkata pula, Katanya kau masih mempunyai seorang kekasih lagi, siapa dia? Katakan saja, biar ayah bertindak bagimu. Wajah Tisimlan dari merah berubah menjadi pucat, ia benci mengapa dirinya tidak mati saja tiga tahun yang lalu. Sudah tentu sekarang ia tak sanggup bicara apapun juga. Sampai para nona buyung juga menyesalkan nasib Tisimlan. Diam-diam mereka merasa anak darah ini sangat kasihan. Anak perempuan selembut ini mengapa mempunyai ayah sekonyol ini? Han Wan Sam Kong mengerling dan berseru tiba-tiba, Buset, untuk persoalan begini masa anak perempuan berani berterus terang. Dari mana kau tahu Omel Tijian? Biar aku saja yang beritahukan padamu, bocah yang dimaksudkan itu Shikeng, orang memanggilnya Xiao Haiji. Nama Xiao Haiji benar-benar membuat semua orang terkesiap. Lebih-lebih Xiao Xianli, mukanya menjadi merah karena gemas. Sedangkan Chu Kio dan lain-lain cuma berkerut kening. Hanya Ho Abu Keat saja, mendadak sorot matanya mencorong terang, sebab akhirnya ia pun tahu maksud tujuan Han Sengkong. Xiao Haiji, Xiao Haiji, sambil mengerutkan dahi, Tician mengulangi nama ini hingga beberapa kali. Sungguh lucu, mengapa bocah itu memakai nama seaneh ini? Soalnya dia memang juga seorang yang aneh bin ajaib. Siapapun kalau kebentur dia pasti akan sial tiga tahun lamanya, kata Pek Hai Sim sambil tertawa. Kau keparat ini tidak perlu mengacau, ujar Tijian sambil menyengir. Asalkan putriku suka, biarpun dia itu seorang pengemis juga tidak menjadi soal bagiku. Cepat Han Wan Sam Kong menyambung dengan menghela nafas. Tapi sayang, sekarang siapapun tak tahu Xiao Haiji berada di mana. Itu tidak menjadi soal, seru Tician. Asalkan memang ada seorang yang demikian itu, tentu dapat kutemukan dia. Mendadak ia tepuk pundak kui tong Chu keras keras, katanya sambil tertawa. Misalnya aku tak dapat menemukan dia, tentunya kau dapat menemukannya, betul tidak? Tidak betul, tukas Han Wan Sam Kong. Ah, persetan kau, soalnya kau belum kenal kemampuan kuitol aku kita ini, kata Tician dengan tertawa. Untuk mencari orang lain mungkin sangat mudah, tapi untuk mencari Xiao Haiji, jelas sangat sukar, kata Han Wan Sam Kong. Seketika Tician melotot lagi, teriaknya, sebab apa? Han Wan Sam Kong memandang sekejap ke arah tukio Tukiao dan lain-lain katanya, sebab Xiao si Haiji telah disembunyikan oleh mereka. Kontan Tijian melonjak murka, tanyanya sambil melotot Chu Kiao mengapa kau menyembunyikan dia? Memangnya kau pun penujui dia untuk dijadikan lakimu. Tampaknya dia hendak menubruk maju dan melabrak orang, cepat Chu Kiao Kiao menjawab dengan mengiring tawa, sabar dulu, Ti Heng, jangan kau percaya ocehan setan judi ini. Belakangan ini dia memang ketularan penyakit Pek Hai Shin yang suka merugikan orang lain tanpa menguntungkan diri sendiri. Dengan tertawa Han Wan Sam Kong berkata, saya umpama kau tidak menyembunyikan dia, paling tidak kau tahu di mana dia berada, betul tidak? Chu Kiao Kiao menghela nafas, ucapnya, jika kalian berkeras ingin mencari dia, baiklah, akan kubawa kalian ke sana. Cuma sayang, saat ini mungkin sudah terlambat. Hakikatnya, Tician tidak mendengar kedua kalimatnya yang terakhir. Terus saja ia melompat maju dan berseru, Ayolah, mau pergi, sekarang juga berangkat, makin cepat makin baik. Mendadak Tan Hong Chiao juga berbangkit dan berseru, Betul, pesta ini dapat kita tunda sementara dan kita lanjutkan lagi nanti. Kau pun ingin ikut tanya Tician? Sudah lama kami mendengar nama besar Xiao Hai dan sangat ingin berjumpa dengan dia, jawab Tan Hong Xiao dengan tertawa. Ti bertepuk gembira, katanya, wah, tampaknya calon menantuku ini kekasih orang banyak. Hektometer, kekasih orang banyak apa? Lebih tepat kalau disebut kebencian orang banyak, tukas Xiao Xianli dengan menyongkol. Setahuku paling sedikit ada 800 orang yang benci dan ingin menelannya bulat-bulat. Untung orang banyak sedang berbondong-bondong ikut keluar ke sana sehingga tiada seorang pun yang memerhatikan apa yang diucapkan Xiao Xianli itu. Hanya Koh Jin Giok saja memandangi si Nona dengan terkesima. Setelah semua orang sudah pergi, Koh Jin Giok menghela napas perlahan dan berucap, lekas kau pun berangkatlah. Kau sendiri tidak ikut tanya Xiao Xianli. Koh Jin Giok menunduk, jawabnya, Kukira, kukira lebih baik ku pulang saja. Xiao Xianli melototinya sejenak, jengeknya tiba-tiba, hektometer, dia telah mengacaukan perjodohanmu dengan budak Kiu, makanya kau benci padanya. Seumpama tiada dia, Kiu Moai juga takkan suka padaku, ucap Koh Jin Giok dengan muram. Bukan begitulah maksudku. Habis apa maksudmu, oh Xiao Xianli? Makin rendah, koh jin giok menunduk, jawabnya dengan tergagap. Aku cuma cuma merasa, "Engkau juga mukanya menjadi merah dan tidak sanggup menyambung pula." Sekian lama, Xiao Xianli melotot padanya, mendadak ia tertawa. Katanya, "Tolol, kau memangnya kau kira aku menyukai dia?" Dengan tergagap-gagap, koh jin giok berkata, "Pernahku dengar cerita, Sam Ai. Katanya apabila seorang perempuan suka pada seorang lelaki barulah bisa timbul rasa bencinya. Sedemikian bencimu kepada Xiao Haiji, bukankah, bukankah kau pun? Mendadak Xiao Xianli mendekap mulut anak muda itu, ucapnya dengan suara lembut, tolol, masa sejauh ini kau tidak tahu perasaanku? Terkejut dan bergirang Koh Jin Giok, seketika ia jadi terkesima. Jika kau kira aku menyukai dia, biarlah sekarang juga kau jadi istrimu dengan demikian tentu kau tidak perlu khawatir lagi kata Xiao Xianli mendadak ia bertepuk dan tertawa katanya pula betul juga jika kita menikah sekarang kita tidak perlu repot mengundang pemain musik dan juga tidak memerlukan comblang bila mana mereka sudah kembali dan mendengar kabar ini tentu air muka mereka akan kelihatan sangat lucu Makin bicara makin gembira, brek, mendadak Koh Jin Giok jatuh terguling bersama kursinya. Hi, Ken, kenapa kau tanya Xiao Xianli Li terkejut? Segera ia bermaksud membangunkan Koh Jin Giok. Siapa tahu mendadak anak muda itu lantas melompat bangun sambil berteriak, aku sangat gembira, aku teramat gembira. Aku orang paling bahagia di dunia ini. Xiao Xianli terkejut, tapi segera ia pun tertawa dan berkata, sungguh tak tersangka koh xiao mai bisa berubah menjadi gila. Hahaha, baru sekarang ku tahu xiao hai ji adalah orang paling baik nomor satu di dunia. Seru koh jin Giyok dengan tertawa. Kau bilang dia orang baik. Ai, kau benar-benar sudah gila, ujar xiao xian li. Mengapa tidak baik? Jawab koh jin giok Coba kau pikir, jika bukan lantaran dia. Dari mana munculnya kedua pasang suami istri bahagia seperti Qiu Moai dan kita ini? Xiao Xianli tertawa dengan muka merah, tapi ia lantas pura-pura menarik muka dan mengomel, "Siapa bilang kita akan bahagia? Bisa jadi kelak aku akan lebih buas daripada macan betina, setiap hari akan kupukul kau, memakimu, bahkan takanku beri makan nasi padamu." Koh Jin giok membesarkan nyalinya. Tangan si nona dipegangnya, lalu berkata dengan suara halus, "Asalkan senantiasa berdampingan denganmu, tidak makan nasi juga tidak menjadi soal. Cukup kita selalu berdekatan saja." "Idih, kukira kau ini orang sopan dan pemalu. Tak taunya juga bengal begini," omel Xiao li Sorot metu kedua muda mudi itu beradu pandang dalam hari penuh manis madu. Angin meniup sepoi-sepoi membawakan suasana yang penuh bahagia. Tanpa terasa Xiao Xianli menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan Koh Jin Hyok. Pada saat itu dua genduk cilik lagi mengintip di balik kabin sana. Bisik salah seorang pelayan kecil itu dengan tertawa, coba dengarkan, mereka juga sedang membicarakan Xiao Haiji. Entah bagaimanakah dan siapakah Xiao Haiji itu? Apakah dia seorang tua yang suka mencarikan jodoh bagi muda-mudi yang memerlukannya? Apakah kau juga ingin menemui dia untuk minta dicarikan jodoh ujar genduk yang lain? Ya, ku tahu kasih genduk cilik ini memang sudah mulai berahi. Kalau ia ya memangnya kenapa jawab si genduk cilik pertama? Masa kau sendiri tidak ingin bertemu dengan Xiao si Haiji? Tidak, aku tidak ingin menemui dia jawab si genduk kedua yang bermuka bulat telur. Pernah ku dengar cerita Sam Nainai, Nai, nyonya ketiga, katanya orang ini sangat nakal dan suka mengacau, gemar menggoda orang pula, bukan orang baik-baik. Huh, di mulut kau omong begini, padahal dalam hati kepingin setengah mati untuk menemani dia, kata genduk pertama yang berbaju merah. Kalau dia bukan orang baik-baik, Mengapa Koh Xiao si memuji dia adalah orang paling baik nomor satu di dunia? Si muka bundar tampak termenung-menung, sejenak kemudian baru berkata pula, memang akhir-akhir ini ku dengar juga cerita Sam Nai Nai, dari nadanya ku kira Xiao si sudah banyak berubah dan seperti tidak terlalu busuk. Tidak peduli dia orang baik atau orang busuk, paling tidak dia pasti seorang yang menarik dan menyenangkan, kata si gendut baju merah. Aku menjadi iri terhadap Xiao Jui dan Xiao Hong. Beruntung mereka disuruh ikut pergi bersama Sam Nai Nai. Saat ini mungkin mereka sudah bertemu dengan dia. Kedua anak darah ini lantas memandang jauh keluar sana dengan termangu-mangu. Di bawah cahaya bintang yang bertaburan di langit itu seakan akan seorang pemuda yang menyenangkan dan juga menggemaskan sedang tersenyum kepada mereka. Xiao Haiji. Nama ini memang selalu hidup di dalam hati setiap orang. Akan tetapi, siapakah yang tidak beruntung itu? Saat itu, yang paling senang adalah Hon Sen Kong Dia memandang barisan orang yang berjalan di depannya, diam-diam ia bersyukur, apapun juga dia sudah berbuat sesuatu bagi Xiao Haji. Little Ajui menoleh dan memandangnya sekejap, lalu ia mengendurkan langkahnya dan jalan mendampingi Hon Sen Kong katanya. Kiranya kau pun sahabat baik Xiao si oh Haiji. Memangnya kau kira lo cu cocok untuk berkawan dengan anak kura-kura macam kalian ini? Jawab Hanuan Sengkong. Little Ajui tertawa, katanya pula, waktu kau dengar dari kami bahwa Xiao si oh Haiji terkurung di perut bukit itu, lantas timbul pikiranmu hendak menolongnya. Tapi lantaran tidak tahu bagaimana caranya menolong, makanya kau sengaja mengajak kami ke tempat keluarga Bu Yung. Ya, anggaplah benar tekaan musi anak kura-kura ini, kata Hanuan Sam Sebenarnya maksudku hendak minta bantuan para nona buyung itu, tapi belum sempat bicara, tahu-tahu muncul sekawanan tua bangka itu, jadinya aku malah hemat tenaga. Hah, tak terduga kau pun bisa menggunakan akal. Sampai-sampai kami pun tertipu olehmu, kata Li Toa dengan tertawa kalian sekawanan anak kura-kura ini pada hakikatnya bukan manusia, dan perat semkong Kong tiba-tiba. Xiao -tiba. Hai dibesarkan di antara kalian dan kalian justru berharap dia terkurung mati di sana. Little Ajue terdiam sejenak, ia menghela nafas panjang, kemudian menjawab, bicara terus terang, sebenarnya aku pun ingin menolong dia, tapi, tapi demi mendengar Yan Lam Tian muncul di sekitar sini, Seketika aku menjadi bingung. Apakah kau kira Xiao Haiji akan membantu Yan Lem Tian menyikat kalian? Seumpama betul dia bertindak demikian juga kita tak dapat menyalahkan dia, ujar Li Jui dengan gegetun. Meski Kang Hang dan istrinya bukan mati di tangan kita, tapi Yan Lem Tian, Ai, HMK Jenget Hanuan Sengkong, supaya kau tahu, kalian telah salah menilai Xiao Haiji. Dia sama sekali bukan manusia yang tidak kenal budi Apabila dia masih hidup, dia pasti akan membujuk yang Lam Tian dan memintakan ampun bagi kalian Tapi kalau dia mati, kalian para anak kura-kura inilah yang akan celaka Seketika Lito Ajui melenggong dan tak dapat bicara Sampai lama, akhirnya ia menghela napas menyesal dan berkata, semoga dia masih hidup sekarang Mendadak Han Wan Sam Kong menjamret leher baju Li Tol Ajui dan membentak, memangnya sekarang dia sudah mati? Aku pun tidak tahu saat ini ia sudah mati atau masih hidup? Jawab Li Tol Ajui sambil menyengir. Yang jelas dia terkurung di perut gunung itu selama tujuh atau delapan hari, tiada makanan di sana juga tiada air minum. Tanpa air minum selama tujuh atau delapan hari, biarpun baja juga tidak tahan. Teriak Hanuan Sam Kong khawatir.